Halo sahabat-sahabatku, jumpa lagi dengan si pengrajin. Kali ini dengan pattern normal berbentuk 3D zigzag. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan aktivitasnya lancar jaya. Selamat kembali menyimak proses pembuatan gelang persahabatan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Dan simak terus sampai selesai ya. Tetap semangat. Untuk sahabatku yang baru menemukan video ini merupakan video kelima dari rangkaian video-video proses pembuatan gelang handmade atau gelang persahabatan atau gelang dancing. Di episode yang kelima ini dengan motif zigzag 3D, kalau sebelumnya ada 4 video, yang pertama dengan zigzag 2 warna, kemudian masih zigzag juga berbentuk gunung tribal, dan yang ketiga etnik, yang keempat dimana spesial 2 pattern dalam satu gelang. Nah ini yang kelima, mungkin kawan-kawan bisa cek lagi video-video sebelumnya.
dan tunggu video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan videonya ke sahabat-sahabat tersayang, orang-orang terdekat. Nah, ini udah sampai ke ujung tali pengikat yang satu. Ini harus satu-satu ditariknya biar kencang ikatannya. Terima kasih ya. Terus simak videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, share, like, komen videonya. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Ya, ini udah di ujung tali pengikat yang satunya lagi. Udah mau selesai ya. Dan diinformasikan kembali bahwasanya kalau channel YouTube ini bisa dimonetisasi, kemudian dapat penghasilan bulanan, maka setiap gelang yang saya buat akan saya bagi-bagikan kepada orang terdekat, ataupun bisa dibuat untuk benefit project di mana gelangnya dijual, kemudian hasil penjualannya didonasikan untuk rekan-rekan yang sedang membutuhkan dimanapun berada. Oke, terima kasih sudah menyimak videonya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.